Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berkuah. Saya baru habis selesai sembahyang berjemaah solat Isyak di Masjid Bandar Labis. Dan ini adalah saya antara orang dah nak balik dah. Alhamdulillah dapat solat tuan-tuan, puan-puan, sahabat andai, anak-anakku. Kalau sempat yang lelaki tu gila solat berjemaah di masjid, di mana-mana masjid yang berhampiran, seronok berdikah di rumah Allah ni. Kita semayang di sini, kita dapat ganjaran pahala lebih daripada semayang bersendirian. Kita pergi sajalah ke masjid-masjid berhampiran, kita solat, kita akan jumpa berbagai orang, masyarakat kaum muslimin yang hadir di sini untuk menunaikan sembahyang. Bang, balik bang. Apa tu? Bila kita berada di masjid solat di masjid, kita akan dapat melihat berbagai manusia, orang tua khususnya yang mempunyai berbagai penyakit. Jadi kita secara tak langsung kita mendapat. Mang? Kita mendapat motivasi untuk kita sembahyang, beribadah. Kan? Bila kita tengok orang tua datang bertongkat, berpapa, kursi roda, jadi kita rasa seronok untuk beribadah. Kalau kita yang lengkap, yang sehat ni, lengkap anggota sehat walafiat, tentu kita merasa lebih senang untuk beribadah masing-masing berbanding dengan jemaah yang uzur yang tetap juga datang ke masjid. Kita tak tahu lagi lah kita macam mana. Kita tak tahu lagi kita akan datang, kita tua, kita sakit, mampukan kita buat macam mereka. Jadi Allah, kita berada dengan Allah Ta'ala, kita bawa bekal untuk berbadan. Dan saya berjumpa rumah dan berbadan InsyaAllah dan pasti buat InsyaAllah. InsyaAllah kita semayang taubat dan dengan harapan pada besok pagi kita akan kembali dan hidup berakhir ke Allah teruskan di depan kita yang tidak bermain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.